Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. U-Mobile kini telah hadir dengan penawaran diskaun sebanyak 50% untuk orang ramai yang ingin melanggan talian pasca bayar yang kedua. Pelan pasca bayar yang ditawarkan termasuklah Hero P48, P68, P79 dan juga P99. Dan promosi ini hanya akan berlangsung sehingga 31 Julai ini sahaja. Sony kini telah melancarkan tablet E-Ink DPT CP1 mereka. Tablet ini hadir dengan skrin 10.3 inci dan dijana dengan pemproses Marvel IAP140 bersama storan sebesar 16GB. Peranti ini akan mula dijual di Jepun pada Jun ini dengan harga sekitar RM2,539. Jika baru-baru ini, rekaan OnePlus 6 yang tertiris menyatakan bahawa kedudukan butang lumsur notifikasi telah berubah ke sisi kanan peranti. Kini peranti ini juga telah disahkan bahawa ia bakal hadir dengan rekaan kalis air. Selain itu, Samsung kini telah mempatenkan rekaan skrin bertakuk untuk kesemua peranti mereka yang akan datang. Apa yang membezakan rekaan takuk ini dengan peranti bertakuk yang lain adalah ia hadir dengan rekaan di lengkung pada bahagian sisi dan juga belakang. Spesifikasi telefon pintar Honor 10 yang bakal dilancarkan pada 19 April ini telah diketahui. Telefon pintar ini dibina dengan rekaan skrin 5.84 IPS LCD HD dan dijana dengan pemproses Kirin 970 bersama Android 8.1. Untuk kamera utamanya, peranti ini menggabungkan sensor 16 dan 24 megapiksel, manakala kamera hadapannya pula sebesar 24 megapiksel. Akhir sekali, Sony Xperia XZ2 Premium yang kini telah dilancarkan hadir dengan rekaan skrin 5.8 inci IPS LCD 4K, dijana dengan pemproses Snapdragon 845, memori sebesar 6GB RAM, storan sebesar 64GB dan sokongan kad micro SD sehingga 400GB. Namun, harga peranti ini masih belum diketahui. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada esok hari. Saya Aida Kamalia untuk Amaz.